Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, My Geograph. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi dengan kalian membuat rajutan bertemakan BT21. Cuma temanya agak unik karena temanya aku membuatnya tema makanan ya. Karena kalau misalnya kayak boneka biasa itu kayaknya udah banyak yang buat dan banyak tutorialnya. Jadi kita buat yang berbeda. Yaitu yang pertama yaitu muang dengan takonya. Jadi dia kayak seolah-olah lagi tidur di takonya gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita buat bonekanya. Oke teman-teman, ini alat dan bahan yang aku buat untuk membuat taco yang versi mang. Jadi benangnya kali ini aku banyak ya. Nah, pertama kita bahas dulu mata. Aku pakai 6, kayaknya 6 atau 5 mm. Lalu ini benang sedikit warna hitam untuk jahit di sininya. Lalu jarum kepala gede, penanda, gunting, hak pen 2 mm merek Clover, lalu lem tembak, isian dakron. Nah, ini nih. Benangnya kali ini aku bikin warna-warni ya, segala warna ada. Itu pertama warna hijau daun untuk ininya, kuning. Ini semi kuning gimana ya, kuning ke orange ya. Lalu warna merah, warna ungu, warna pink sedikit untuk di sini, dan warna biru muda. Nah, kalau misalnya kalian mau benangnya ini, aku ntar buat di link bawah deskripsi videonya. Oke, sekian, mari kita buat bonekanya. Oke teman-teman, kita mulai dari membuat mangnya dulu. Kita pakai benang warna biru muda. Kita buat magic ring 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, tarik. Dah, jangan terlalu kencang juga. Kita lanjut ke round 2, dimana kita akan melakukan increase. Cuma kita buat satu single crochet dulu. Dah, lalu pakai penandanya. Oke, penanda. Kita buat satu single crochet lagi di lubang yang sama. Oke, satu increase jatuhnya ya, lalu increase yang kedua. Nah, ini kalian lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Udah selesai round 2, kita lanjut ke round 3. Kita mulai dengan satu single crochet. Oke, pakai penandanya lagi. Udah. Lalu in crease satu single crochet, in crease. Oke, kalian lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Udah, kita lanjut ke round 4. Kita mulai dengan satu single crochet, lalu pakai penandanya ya. Oke. Lalu in crease dan satu single crochet. Oke. One single crochet in crease and one single crochet. Lakukan 4 kali lagi sampai sini. Udah selesai round 4, kita lanjut ke round berikutnya yaitu round 5. Kita buat satu single crochet dulu. Lalu pakai penanda.
Nữa. Dua single crochet. Tiga single crochet. Empat single crochet. Dan lima single crochet. Ini kalian lanjutkan sampai sini di mana ada 24 single crochet. Udah? Buka penandanya, kita pakai ya, kita lanjut ke round 6. Satu single crochet dulu. Lalu pakai penanda dulu. Oke. Dua single crochet. Tiga single crochet. 4 single crochet dan 5 single crochet in crest. 1 single crochet, 2 single crochet, 3 single crochet, 4 single crochet, 5 single crochet and in crest. Oke, lanjutkan sampai sini. Sudah selesai round 6, buka penandanya. Kita lanjut ke round berikutnya, round 7. Satu single crochet. Baru pakai penanda. Lalu dua single crochet, tiga single crochet, empat single crochet, 5 single crochet. Ini kalian lanjutkan sampai round 14. Oke, mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah selesai sampai round 14. Kita lanjut ke round berikutnya, round 15. Round 15 kita mulai dengan 1 single crochet. Lalu pakai penandanya dulu. Dah. Lalu dua single crochet dan decrease. Satu sing. Oke, nggak jadi satu single crochetnya ketarik dia. Jadi dari tadi saya terus sampai decrease ya. Satu single crochet, dua single crochet, baru decrease. Oke, sekali lagi, satu single crochet, ulang lagi deh. Satu single crochet, dua single crochet, lalu decrease. Ya, decrease-nya nggak jadi. Decrease. Kita lanjutkan 4 kali lagi sampai di sini. Udah selesai. Kita lanjut ke round berikutnya. Kita mulai dengan satu single crochet dulu. Lalu pakai penanda. Udah. Lalu di crease. Satu single crochet di crease. Nih lanjutkan sampai sini. Oke. Okay. Nah, nih kalian isi dacron-nya. Udah boleh isi dacron. Kita lanjut. Ya, bokeh lagi. Nih. Kita akan melakukan decrease banyak 7 kali. Decrease yang pertama. Pakai penandanya dulu ya. Dah. Lalu decrease yang kedua. Ini kalian lanjutkan 5 kali lagi. Oke. Okay.
Selesai nih, kalian sisa tinggal finish off gunting dan finish offin aja. Oke, kita lanjut ke bagian hidung. Kita pakainya pink muda ya. Lebihin dikit. Simpul awal. Lalu chain 3 kali. 2, 3. Nah, di yang ini buat double crochet. Nah, lalu di lubang yang sama kita buat double crochet lagi. Oke, nih. Lalu half 2 kali. Oke. Masih di lubang yang sama itu kita buat satu single crochet. Nah, lagi kita buat satu half double crochet, dua half double crochet, lalu satu double crochet, dua double crochet, dan ada kebentukan kayak love. Lalu chain 2 kali. Dah. Lalu gunting aja. Jahit di sini. Oke. Lanjut ke bagian telinganya. Kita pakai benang warna yang sama dengan kepalanya. Simpul awal, lalu magic ring 5, 1, 2, 3, 4, 5. Udah, lanjut ke round berikutnya, kita buat satu single crochet dulu. Nah, langsung pakai penanda ya, lepas. Maaf. Nih, ambil penanda. Udah. Terus kita lakuin satu single crochet di lubang yang sama karena kita perlunya increase. Udah. Lanjut. Satu single crochet, dua single crochet, tiga single crochet, dan empat single crochet. Buka penanda, kita lanjut ke round 3. Nih, giniin dulu. Dah. Round 3, satu single crochet, lalu pakai penandanya. Oke. Dua single crochet. Tiga single crochet, kemudian empat single crochet, dan di crochet. Oke, ini agak susah karena kecil. Nah, di crash. Oke. Ini kalian buat dua ya. Nah.
Oke, lanjut. Untuk rambutnya sih, mau kita pakainya warna ungu ya. Dan ini lebihin untuk ngejahitnya nanti ya. Simpul awal. Lalu chain 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita mulai di 12-nya. Jadi, satu single crochet. Dah. Lalu double crochet. Kemudian triple crochet. Cuma di lubang yang sama double crochet ya. Kemudian double crochet lagi di lubang yang sama. Nah, di nextnya baru buat satu single crochet. Lalu slip stitch. Oke, lanjutkan dua kali lagi buat kayak gitu lagi ya. Oke, udah selesai. Dua, tiga. Kita buat chain tiga, empat, lima. Nah, tuh langsung di ituin aja. Buat jahit di sini. Okay. Kita lanjut membuat takonya. Kita pakainya benang warna kuning atau warna apa ini ya? Kuning telur atau warna kuning apa gitu. Kita buat mulai dengan magic ring 6. 1 2 3 4 5 6. Dah. Tarik. Lanjut ke round 2. Satu single crochet. Pakai penandanya dulu. Ini benangnya agak licin ya. Tadi baru satu ya. Nah, kita buat sekali lagi satu single crochet agar menjadi increase. Jadi satu increase. Increase yang kedua. Terus kalian lanjutkan sampai sini. Udah. Lanjut ke round 3. Satu single crochet. Lalu pakai penanda. Nah. Lalu in crochet satu single crochet in crochet. Oke, lanjutkan berikutnya sampai sini. Lanjut ke round 4. Satu single crochet, lalu pakai penanda. Dua single crochet in crochet. Satu single crochet. Dua single crochet in crochet. Lakukan 4 kali lagi sampai sini. Nah, lanjut ke round 5.
satu single crochet dulu, lalu penandanya. Dua single crochet, tiga single crochet in crest, satu single crochet, dua single crochet, tiga single crochet in crest. Lanjutkan sampai sini. Kita lanjut ke round 6. Satu single crochet. Penanda dulu. Dua single crochet. Tiga single crochet. Empat single crochet in crest, satu single crochet, dua single crochet, tiga single crochet, empat single crochet in crest. Oke, lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Nah, lanjut ke round berikutnya. Satu single crochet, penandanya. Dua single crochet, tiga single crochet, empat single crochet, lima single crochet in crest. One single crochet, two single crochet, three, four, five, and in crest. Oke, lanjutkan sampai sini. Lanjut ke the round 8. Satu single crochet, lalu penandanya. Dua single crochet, tiga single crochet, empat single crochet, lima single crochet, enam single crochet in crest. One single crochet, two single crochet, three single crochet, four, five, and six single crochet in crest. Lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Kita lanjut ke round berikutnya, round 9. Satu single crochet dulu, penanda. Lalu dua single crochet, tiga, empat, lima, 6, 7 single crochet in crest. 1 single crochet, 2 single crochet, 3, 4, 5, 6, 7 single crochet in crest. Lanjutkan sampai sini. Udah, ke round berikutnya. Kita buat satu single crochet dulu. Kemudian penanda pakai dulu.
Lalu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan single crochet in crochet. One, two, three, four, five, six, seven, eight single crochet in crochet. Lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Dah. Buka penandanya. Kita lanjut ke round berikutnya. Kita buat satu single crochet dulu. Lalu pakai penandanya. Terus, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan single crochet in crochet. One single crochet, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine single crochet in crochet. Lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Kita lanjut ke round berikutnya. Buka penandanya dulu, kita buat satu single crochet dulu. Lalu penanda. Nah. 2 3 4 5 in crochet, satu single crochet, dua, tiga, empat, dan lima single crochet. Oke, lanjut, satu, dua, tiga, empat single crochet, 5, lalu in crochet, 1 single crochet, 2, 3, 4, dan 5 single crochet. Oke, lanjutkan 4 kali lagi sampai sini. Oke, ini udah selesai. Kalian kasih lebihin benang yang banyak untuk nanti diikat. Untuk dijahit maksudnya, gunting. Dah, lanjut. Kita pakai benang warna merah untuk tomatnya. Oke, yang awal kita buat chain sampai 2. Udah, lalu kita buat magic ring, cuma pakainya double crochet. Kalau biasa kan single crochet, nih double crochet. 2 3 4 double crochet. Lima, enam,
7 double crochet, 8 double crochet, udah tarik lagi. Sembilan double crochet dan 10 double crochet. Nah, ini kita langsung slip stitch. Nah, lalu chain 1, chain 2, kemudian increase double crochet sebanyak 10 kali. Increase yang pertama, ini increase yang ke 2. Oke, lanjutkan sampai sini. Udah. Kita tutup round 2 dengan slip stitch. Chain 1, chain 2. Lalu double crochet. Kemudian increase double crochet. Double crochet. Increase double crochet. Oke, lanjutkan sampai sini. Dan ini kalian nggak perlu nyatuin, lebihin aja untuk dijahit. Oke, gunting. Nah, kita lanjut dengan benang warna hijau untuk buat seladanya. Kita buat modelnya dengan magic ring. Lalu buat chain 1, chain 2. Ini kita juga sama ya buat magic ring, cuma pakainya double crochet. 2 3 double crochet. 4 5 double crochet, tarik. 6 7 8 9 double crochet dan 10 double crochet. Tarik lagi. Kemudian slip stitch. Nah, chain 1, chain 2. Round 2 kita akan melakukan increase double crochet sebanyak 10 kali. Yang pertama dan increase yang kedua, cuma double crochet ya. Oke, lanjutkan 8 kali lagi sampai sini. Udah selesai round 2, kita tutup dengan slip stitch. Oke,
Okay, chain 1, chain 2. Round 3 kita akan melakukan increase double crochet sama kayak round 2, cuma beda jumlah aja. Jadi ini 20 increase double crochet. Nah, ini kalian lanjutkan sampai sini. Sudah selesai, kita tutup dengan slip stitch, chain, lepas. Slip stitch, chain 1, chain 2. Round 4 kita akan melakukan increase double crochet lagi, cuma bedanya jumlahnya jadi 40. Karena kita akan melakukan increase double crochet lagi. Nah, lanjutkan sampai sini. Udah. Kita tutup round 4 dengan slip stitch, chain 1, chain 2, chain 3, lalu slip stitch, nih slip stitch, terus buat chain 1, chain 2, chain 3, chain 4, chain 5, lalu slip stitch, okay. Sekali lagi, chain 1, chain 2, chain 3, slip stitch, chain 1, chain 2, chain 3, chain 4, chain 5, dan slip stitch lagi. Nih, kalian lanjutkan sampai ke ujung sini. Nah, ini udah selesai. Lebihin, nggak usah lebihin benang terlalu banyak karena kita nggak pakai benang ini nanti. Gunting terus langsung dirapiin aja. Oke, kita ambil benang warna kuning. Beda ya sama warna kuning buat yang kulitnya tako. Kuningnya lebih ngejreng. Simpul awal. Lalu kita buat chain sebanyak 25. Sudah selesai, lebihin benang banyak karena kita mau jahit dan gunting. Oke, kita ambil benang warna merah. Kita juga akan melakukan chain sebanyak 25. Jadi lebihin awal benangnya. Lalu buat chain sebanyak 25. Ada 25, kita gunting aja, lebihin benang banyak karena kita juga mau jahit ya. Nah, ini udah jadi ya. Kemudian untuk yang tomatnya kita buatnya 3 ya. Oke. Dah. Nah, ini aku buat video cara aku ngejahitnya. Kalau misalnya terlalu kecepatan, kalian bisa atur di YouTube-nya speed-nya atau kalian pause aja. Karena kalau misalnya aku bikin kecepatan normal, takutnya bosen dan buang-buang.
Oke teman-teman, dapat jadi ya bonekanya pasti lucu, imut, dan mengemaskan. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai habis. Dan juga aku ingin mengingatkan pada kalian untuk tidak membuat ulang polaku atau memperjualkan belikan polaku atau meremake polaku. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya berhubungan dengan polaku lah di otak-atik ya, jangan gitu loh. Soalnya aku buatnya dengan penuh hati. Cuma kalau misalnya dibuat terus apalagi dibuatin video, aduh jelek banget sih. Cuma kalau misalnya kalian share video ini nggak masalah, asal jangan di remake terus dibuat atas nama ya gitulah. Oke, sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, betah-betah ya di channelku.